Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes akurasi baik data eksternya yang terbaru dengan apa? Kayak AFC. Kayak AFC. Bagus sekali. Kita tes di bawah sini ya. Warnanya ini sangat mantap. Tabungnya ada 2 tabung. Oke, mantap sekali Pak Bos. Itu ya besar. Dan sekali lagi. Oke, mantap sekali. Dan kita akan uji coba. Kita akan tes di sasaran ya, tepat sasaran ini. Ini senapannya terbaru Pak Bos. Oke, kena 1. Kita lanjut lagi. Si babi. Oke, kena ya. Di babi itu kena, dan juga kita lanjut lagi di sini ya. Oke, kena ya Pak Bos. Kita lanjut lagi, tinggal 2 lagi ya, dari ayam sama telur. Oke, ayam kena Pak Bos. Tinggal 1 lagi telurnya, lalu saya perlihatkan unit baunya yang penasaran. Oke, mantap sekali Pak Bos. Nah, dan kita langsung saja perlihatkan unit baunya. Nah, ini Pak Bos, unit baunya sangat mantap sekali. Extreme kayak apa namanya, AFC ya. Tabungnya ada di belakang, tabung V6 500 cc ya. Nah, dan juga ada tabung ini berapa ya, OD38 atau di berapa, atau power ini. Nah, mantap sekali akurasinya. Ini senapannya terbaru. Adanya kalau mau ditaruh di bawah ya, ini tinggal dicopot, ditaruh di belakang sini di bawah. Kalau mau di atas ya, ini tinggal diletakkan di atas. Untuk informasi, well, setelannya pakainya aplikasi ini ya. Ini untuk setelan pawannya ya. Ini bisa di, ini paling standar ya, paling apa namanya, paling power, paling kecil ya ini. Kan kalau besar itu semakin ke depan. Nah, ini paling kecil. Dan untuk nyetelnya itu ada di sini. Nah, ini bisa diputar. Coba ya, saya putar. Nah, itu agak ke depan sedikit. Nah, agak ke depan sedikit. Nah, nah, ini setelan powernya ringan sekali.
pengisiannya mantap sekali ini unitnya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan unang ke. Cek kuali blok. Wes. Ayo video. Video. Oke, kita timbang ya. Bos-bosku, ini senapannya. Senapan AFG Extreme kita timbang. Kita coba dipencet dulu dan ini hasilnya. Nah, 3 kilo 15 ya. 3,15. No setting. Nah, dan ini senapannya. No setting setting. Harus batani. Oke ya Pak Bos, itu tadi akurasinya dan ini senapannya sangat mantap sekali AFG Extreme ya. Ini senapannya dan akurasinya tadi sangat mantap sekali. Nah, dan tadi sudah di tes akurasi, sekarang mari kita review atau spilkan apa saja yang ada di AFG Extreme ini ya. Nah. Oke, kita sebelum lanjut ke video reviewnya, mari kita dukung bersama channel Gendan Jaya Sport ini. Caranya mudah sekali, tinggal di like, comment, share, and subscribe ya Pak Bos, biar channel ini makin berkembang dan saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten video senapan angin lainnya. Nah, langsung saja kita lanjutkan reviewnya. Dan dari belakang sini, di sini ada sandaran baru ya, tapi ini terbuat dari bahan metal atau besinya. Nah, bagian ini dan juga bisa buat pengaman tabungnya. Nah, satu bahan dua fungsi, bisa buat pengaman tabung dan juga biar bisa buat sandaran baru. Dan untuk tabung yang belakang ini, tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc dengan ketebalan 4 mm, kapasitas 3000 PSI, dan kami sarankan hanya di 2700-2800 PSI. Tapi kata Pak Bosnya tadi bisa di 3000 PSI. Nah, untuk pengisiannya menggunakan mini coupler yang ada di sini. Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6. Dan tentunya mantap sekali AFG daleman stainless. Dan untuk setelan powernya ada di sini. Untuk kita coba putar ya. Kalau diputar ke kanan itu big game ya, kalau diputar ke kiri itu small game. Dan di sebelah kiri ini ada tandanya powernya seberapa. Nah, kecil ini. Kalau ke belakang, kalau ke depan itu powernya makin mantap, kalau ke belakang itu powernya agak kurang ya, atau small buat buah kecil-kecil. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Dan untuk apa namanya, dudukan telenya yang atas ini menggunakan 13 sama, ini juga sama, yang bawah juga sama.
bisa pakai yang atas atau bisa pakai yang bawah. Kalau untuk dikasih magazine, saya rekomendasinya telenya ditaruh di atas saja. Kalau kelebihan atau ketinggian itu bisa diletakkan di bawah, tapi apa, penting teleskopnya harus yang agak tinggi ya, biar bisa dikasih dengan magazine di sini. Nah. Dan tarikannya di sini senapan angin AFC Extreme ini menggunakan tarikan setelbar. Nah. Mantap sekali. Oke, untuk apa namanya, senapan angin AFC Extreme ini merupakan senapan yang terbaru dari Gendera Sport. Sebelumnya kami belum ada produk ginian ya, yang kayak gini. Dan kalau yang produk sebelumnya itu yang AFC yang standar, yang biasa pada umumnya. Nah, yang biasa pada umumnya itu yang di toko-toko lain, dan sekarang ada yang terbaru yang di toko lain nggak ada. Nah, itu hanya di Gendera Sport senapan angin AFC Extreme ini. Dan untuk akurasinya tadi sudah saya tes. Nah, untuk telenya saya copot karena kalau dibuat review itu agak berat kan. Dan untuk apa namanya, triggernya, makanya trigger match yang terbaru ya, yang satu. Dan untuk manometernya ada di depan tabung ini. Dan untuk tabungnya ini ada dua ya, yang satu tabung OD38 atau 32 ini yang agak kecil, dan yang satu tabung ini apa namanya, Venom. Yang satu tabung Venom. Untuk panjang langsirnya ini panjangnya 60 cm. Alur 12, OD 14, atas hobongnya ini OD-nya OD22 yang besar. Nah. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras import tentunya, karena senapan angin ini senapan angin spesial yang tentunya itu senapan terbaru ya dari Gendera Sport. Dan senapan angin ini tak masukkan dalam promo. Senapan angin ini tak masukkan dalam promo di bulan Mei sampai bulan Juni, nanti juga ada promo. Makanya senapan angin ini tak masukkan promo di bulan Juni. Nah, karena bulan Mei mau habis, tinggal 2 hari atau 3 hari lagi. Nanti senapan angin ini tak masukkan di bulan Juni saja promonya. Mulai dari sekarang, nah, buruan di order senapannya. Untuk stoknya kami memiliki 10 unit ya, senapan angin ini AFC Extreme ini. Dan untuk di bawah sini Anda bisa meletakkan tripod atau bipod ya di bawah ini. Nah, ini mantap sekali. Untuk di bagian depan sini ada penutup larasnya. Ini yang paling spesial. Nah, penutup larasnya itu besar banget. Nah, kayak apa, sniper-sniper luar ya itu. Penutup larasnya agak persegi panjang terus besar. Nah, mantap sekali ini. Nah,
kayak sniper, mantap. Oke, di sini kita akan tentukan harganya ya. Kalau senapan angin AFC Extreme ini tak bandol dengan harga pengemu cuma 5 juta rupiah saja, dan juga Anda bisa mendapatkan bonus sebuah teleskop Basnal. Bonus teleskop Basnal, jadi 5 juta rupiah Anda bisa mendapatkan senapan angin ini. Dengan bonusnya ada tas, padam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas TKS dan juga lain-lainnya, dan juga ada spare part cadangannya serta teleskop Basnal. Tinggal dipasang di sini, nanti kami senterkan atau kami settingan teleskopnya dan saya kasih letter biar Anda apa barang datang langsung Anda pasang sesuai dengan yang kami letterkan dan langsung bisa buat berbohong. Oke, kita letakkan senapannya di sini. Mantap sekali. Yang mau bisa langsung hubungi nomor admin di bawah ini. Nah, oke, itulah sedikit review dan juga perkenalan produk baru, dan ini masuk dalam promo senapan angin di bulan Juni. Harga murah dan juga kualitas yang sangat bagus. Juga ada bonus telenya. Untuk perkenalan harga 5 juta dan tele seumpatnya muatan sekali. Oke, itulah sedikit review dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf, dan kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus video ini dan jangan lupa di like terus, dan juga jangan lupa di subscribe. Salam catra, salam olahraga, salam jedan mania Indonesia.